top up blessing GC BP kanan kiri di Vay Game Store. Game lain juga ada loh, dilengkapi struk pembelian atau invoice, jadi legal dan aman pastinya. Quick Point link di deskripsi. Koran no sponsor no teikyou de ookuri shimasu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama Gesin Medi Content Fix My Viewers Account episode 6 teman-teman semuanya. Yeay! Terima kasih semuanya udah ngikutin kontenku sampai episode 6. Dan di sini aku mau nekanin lagi kalau aku ini lagi ngefix akun viewers aku, bukan review ya teman-teman. Banyak banget yang suruh kasihin lihat ini, lihat itu, lihat ini. Gini teman-teman, aku bukan spesialis itu gitu. Video ini dari judulnya aja udah fix, jadi diperbaiki gitu. Kalau masalah explore, ekspiral abis, aku terlalu mentingin itu ya. Mohon maaf sekali ya. Jadi aku di sini cuman nge-fix resource sama build karakternya aja, cuman itu aja. Kalau kalian mau, kapan-kapan kita bikin konten itu aja gitu ya. Kalau untuk fix my viewers account, cuman sekedar lihat resource, back sama karakternya aja gitu ya teman-teman ya. Oke, kali ini aku kedatangan akun punya Genki. Halo Genki, menunggu Heizo. Oke, siap. Dia punya UID 806. Dia mainnya lebih lama dari aku dan dia di air 59 sekarang teman-teman. Oke, aku klaim ya. Boleh kan? Ya. Oke, langsung aja aku bakalan ke backnya teman-teman untuk ngefix apa aja yang butuh difix. Oke, di sini dia punya 567 7 weapon bintang 5 teman-teman, dan kayaknya weapon bintang 5-nya ini hasil gacha dari banner weapon sih kelihatannya ya. Dan weapon bintang 4-nya juga lumayan semua. Dia udah 90-an dan kepake semua di karakter-karakternya. Ini kenapa Rosaria pakai DB coy? Dan juga ini kenapa Ningguang pakai Ember? Ya, I don't know ya. Oke, kita langsung wae scroll ke bawah. Ini banyak banget, gila. Wow. 1400 per 2000, gila. Oke, batu untuk ascensionnya itu enggak terlalu banyak sih, cuman tumbalannya akeh sih Mas. Teman-teman, di sini aku langsung ke tempat artefak. Di sini artefaknya kita lihat banyak emblemnya. Oke, terus kalau ke bawah terus. Oh, mungkin lebih dominan emblem kali. Oh, Hux sih. Oh iya iya ya, piece emblem Hux. Oke oke, emblem sama Hux ya. Oh, ini HOD. Oh, dia mulai farming HOD sih kayaknya buat Yilan mungkin. Oh iya cuy. Ini crimson juga lumayan banyak. Gila, ini akun apa-apaan ini? Wow. Wah, aduh, aku nggak bisa. Ah. Ini akun aku nggak bisa mutusin dia itu ngabisin resinnya tuh di mana. Nanti misalkan kalau dia nggak butuh artefak spesifik, dia bakalan ke emblem. Setelah ke emblem, nanti misalkan dia pengen farming HOD atau Blizzard, dia ke Blizzard kayak gitu. Atau dia butuh crimson, dia bakal ke crimson. Mungkin gitu sih kalau dilihat dari sini ya. Untuk material perkembangan karakter di sini, oke, ini udah oke, udah nggak perlu lagi di farming pakai resin. Terus slime dan segala macam ini udah cukup, meskipun ya ini agak kurang sih. Ini oke, nggak apa-apa. Terus ruin guardnya juga sepertinya lumayan kurang, karena ruin guard itu kepake banget buat material ascension senjata. Jadi senjata itu banyak yang pakai ruin guard ya Mas Genki. Jadi mungkin ruin guard banyakin wae lah farming-farmingannya gitu. Terus yang lainnya udah, ini sebenarnya udah, Wapro Flower juga udah. Terus ini Spectre dan lainnya udah, ini udah. Oke, yang lainnya udah mantep. Ini juga gak perlu di komen lagi karena dia farming boss mungkin yang dibutuhin wae. Nah, ini normal ini. Dan untuk talentnya, ini lumayan loh. Untuk AR tinggi, ini bisa kepake untuk char-char yang dia mau naikin ini. Ini crownnya sepertinya dia lumayan ada beberapa karakter yang dia dual crown. Nggak tahu kalau triple crown, kayaknya dual crown masih ada. Ini juga tinggal 8, masih tinggal dikit. Untuk material senjata, sepertinya nggak ada yang perlu ditanyain. Untuk makanannya, oh makanannya, aduh makanannya miskin juga ya teman-teman. Mas Genki, Anda harus masak ya sekarang juga ya. Jangan buat showcase mulu, nah kan showcase mulu. Untuk material sepertinya batu nggak ada masalah, batunya juga lumayan banyak. Sering-sering ke blacksmith ya juga nggak masalah. Terus ini billet lumayan banyak billetnya. Dia nabung billet atau gimana sih ini? Kayunya ya nggak terlalu banyak, tapi itu nggak terlalu penting. Nah, ini better ini mantep ini. Ini resource makanannya udah aman sentosa ya. Kamu udah bebas mau masak apapun bisa ini. Nanti kalau ketemu wae di pick gitu. So, lokal specialties. Wolf Hawk-nya banyak banget yo. Valberry sama Cecilia ini orangnya kelihatan banget jarang ke tempat-tempat tinggi di Mondo, teman-teman. Jarang ke sini nih, Stana, terus ke Stromberry ini dia jarang banget ke sini ini kelihatan banget ya. Yang lainnya kayak gini ini emang susah banget di farming jadi nggak terlalu penting juga. Terus ini sebenarnya yang nggak
penting juga. Ini jarang farming artefarut ya, Mas Genki. Kelihatan coy, silk flowernya 11 gitu. Terus nggak terlalu sering bercocok tanam di Serenity Pot gitu. Ini Joyun Chili juga sepertinya sering banget ketemu di jalan. Untuk Nautilus Jet, sepertinya dia akhir-akhir ini sering banget ke Chasm sih kayaknya. Soalnya Chasm itu banyak banget Nautilus Jet coy. Terus selanjutnya sepertinya nggak ada masalah. Jensin juga nggak ada masalah. Ini banyak banget di tempat-tempat tinggi. Terus untuk item berharga, Oke. Ini Enkanomianya belum 100%. Main Spar, oh ya, dia mungkin masih ke Chasm sih. Untuk sekarang dia masih exploring Chasm lah. Kill Resin 30 biji buat apa ditabung gitu? Mantep sih ini, buat saya boleh nggak Mas Genki? Primonya. Masih ada sisa Genesis dari Blessing mungkin 300-an. Terus primo gamenya lumayan banyak ya. Oke, ini standar nasional Teva teman-teman. Terus untuk moranya dia ada di 6.687.000 ya. Lumayan kaya ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita langsung masuk ke bagian karakternya ya. Di bagian karakternya langsung disambut oleh Ayangto. Ayangto masih kurang dikit lagi itu udah level 9. Ayaka emang udah belum ya? Ayato, oke. Ayato statnya bagus. Ini aku lihat tadi PJC, ya bagus banget yuk Ayato. Artefak gladiator harusnya api-api semua ya, nggak usah di-review lebih jauh lagi. Masya Allah, kenapa sih kalian itu hoki banget gitu kalau mau naikin artefak cuy? Aku tuh nggak ada yang kayak gini tuh, nggak ada. Why gitu? Kayaknya kurang effort sih saya. Cuman se-effort apa lagi? Masalahnya Mas Genki juga jarang main gitu, jarang explore, jarang artefak root lah, kok lebih wangi gitu ya, wes ngomel saya coy. Oke lanjut ke konstelasi, talent juga udah crown, mantep. And then Ayaka bagus banget. Ayaka Miss Splitter, oke, Ayaka Miss Splitter ya. Blizzard ini sebenarnya bukan akun whaler, tapi apa ya, lumba-lumba kali ya. Lumba-lumba ini lumayan ini. Ini artefaknya bagus banget cuy. Opo-opoan niki. Masya Allah, ini baru lihat aku artefak kayak gini. Gendeng niki. Crit rate, crit damage-nya ini naik berapa kali nih? Wow. Oke lah. Oke, Ayaka udah bagus. Jinnya ngedamage dikit-dikit ya. Skyward Blade, oh iya, Jinnya ngedamage dikit-dikit. Anemo, ini crit rate. Oke, sip. Pon 1, talentnya 99. Ah, tadi lihat ya, 99 ya, mantep ini. Jinnya sekalian ngedamage, sekalian jadi healer cuy, mantep. Kaya cuman ini, cuman persahabatan ya. Tapi bolehlah tak lihat ya, kaya lumayan. Kaya Festering, artefaknya Blizzard Emblem. Oke, untuk seukuran kaya sub DPS itu masih oke lah ya. Stat segini tuh masih oke guys. Konstelasi 1, talentnya 2. Oh iya, talentnya juga belum dinaikin. It's okay, Kaya juga nggak fokus kan. Jadi it's okay. Yula. Yula kelihatan banget ini, Serpent. Oh alah, Blacklift toh. Tak kira Serpent cuy. Kupikir Serpent ya. ATK-nya 1900. Pale-pale, oke, pale-pale. Sepertinya saya harus balik ke domain pale-pale guys. Ini kamu berapa bulan kayak gini? Berapa bulan Mas Genki? C1, oh Yulanya anak emas sekali. C1 sih, kurang SOBP mungkin. Oh iya, kurang SOBP cuy. Oh Ganyu-nya apa? Skyward, Amos Bo, oh iya tadi Amos Bo R2 ya, mantep sih ini. Oke, iya sih ya. Crit rate segini sebenarnya kurang, cuman masih oke untuk Ganyu. Masih oke ya. Ganyu nih Amos R2 lagi. Ini orang-orang yang punya Ganyu enggak punya Amos kayak gitu dia. Artefaknya wangi-wangi sih ini. Aku tuh lebih ke artefak mungkin daripada kacanya sih kayaknya ya. Ya, enggak terlalu ape. Oh, wait sit ya. Dia ATK-nya enggak 2000 soalnya. Kenapa aku bilang ya ini enggak terlalu bagus? Rata-rata aku sering banget nge-review akun yang Yaemiko-nya itu Witsit. Dia itu ATK-nya tuh udah 2000-an gitu. Jadi bisa dikategorikan Yae-nya kurang lah ya. Kurang ATK wise sih sebenarnya. Artefaknya apa? Thundering Simenawa padahal. Berarti ATK persenannya di substat-nya kurang sih. Miskin.
Oh iya. Rasionya mantep. Oh, HP yang naik yo. Rasionya mantep sih 5. Oh, pantesan. Kok iya atikanya 1600. Konselasi 0 talentnya. Oh, dia main burst maupun ini ya. Raiden. Oh, Raidennya api Mas. Raiden, wait what? Ini energi recharge-nya 200-an. Senjata the cat. Oh ya teman-teman, just for your information, kemarin tuh di episode 5 si Apich itu bilang katanya Raidennya itu alasan Raidennya nggak energi recharge-nya dinaikin sampai 230 sampai 250 karena Raidennya itu main bareng Yula gitu. Nah mungkin ini salah satu alasan kenapa Raiden orang-orang tuh nggak sampai 220 ke atas tuh karena main bareng Yula kali ya. Oh mungkin sih, mungkin Eva Emblem. Cuman artefak masih normal lah ya. Ah udah sedikit ngedamek lah. Oke. Kecing. Opo puan kecingnya ini kecing. Black Cleft. Iki ne astagfirullah. Fisikal elektro. Mbok yo kasih artefak sing gena titik ngono. Masa pale sih. Kon 1 talentnya 999. Oke, ini kayaknya bekasan sih si kekingnya pernah dipakai cuman sekarang udah enggak. Hutau, halo Hutau dengan defense 1000. Oke, lanjut. Segini Homa ya, Homa coy ya. Artefaknya Crimson. Krip Pyro kan? Ah, Pyro ya. Pyro. Ya oke, bagus. Ini HP, ini Pyro. Oke, crit rate nasib. Biang kerok. Konsol talentnya oke, talentnya sudah bagus, sudah nggak ada lagi. Visil cuman buat sap. Ini terlalu elit untuk visil cuman 70 per 80. Ini aku nggak terima banget Mas. Tolong visil dikasih keadilan sosial. Tolong ini visil di ascend dong. Aduh, terlalu elit cuy. Mas teh statnya tuh terlalu elit untuk visil cuman 70-80 gitu. Coba naikin lagi si visilnya itu lebih pantas gitu. Konselasi 6 udah mantep talentnya. Iya dia cuma sub DPS. Aku enggak masalah dia itu sub DPS atau enggak ya. Ya gitulah intinya. Balik ke perkataanku yang awal. Bennett kan mesti sih. Mesti charger yang ku tahu ada pentungannya kayak gini. Mesti Bennettnya C6. Oke, Bennettnya pure healer. Healer buffer ya. Healer buffer. Healing bonus. Nah talentnya di crown guys. Mantep ini Bennettnya ini. Chongli dia dia sub DPS ngeburst ya. Sub DPS Black Cliff mantep. Artifact crit rate berarti. Ah sip. Geo HP. Nah, oke mantep. Oke, sudah mantep. Albedo. Albedo bagus banget cuy. Mantep iki albedo nih. Senjata cinabar, artefaknya wait satu-satu. Ini kayaknya akun ini tuh daripada gacanya itu lebih wangi di artefak sih kayaknya. Ini gila artefaknya dewa banget guys. Ini dewa banget ini artefaknya banyak yang dewa ini. Aku nggak ngerti segede apa effortmu untuk gacha artefak seperti ini. Tapi ini terlalu keterlaluan sih. Talentnya 10-9, oke siap. Konsentrasi 0 ya. Wendy cuman CC. Oh Wendy sub DPS juga. Dia ngedamage juga guys. Stringless. Oh berarti artefaknya agak mahal titik. Di sini Anemo. Ah, sip. Crit rate terus ini ATK. Nice. Ini Fenty kayak gini bagus ya. Fenty enggak usah dikomen lagi. Oh, sip. Udah. Dilo. Oh, Dilo-nya bagus apa? Prototype Arkai gila. Tefanya enggak pakai 4 Crimson tapi it's okay. Okay. Karena Dilo-nya enggak kepake jadi it's okay ya untuk start rasio Dilo kayak gitu ya. C1. Oh iya, Dilo-nya udah bagus. Kayaknya udah jarang kepake sih Dilo. Noeru juga gak dibuil sih kayaknya. Tapi dia dikasih senjata. Oke, artefaknya. Apa maksud anda nge-build Noel tuh maiden gitu? Oh, kurang satu guys. Kita doakan sama-sama semoga Mas Genki dapat C6 Noel. Amin. Talentnya, oh iya, Noel pernah dipakai tapi udah gak pakai lagi ya. Chongyun sepertinya kayak yang 80/80 kayak gini. Setelah dia dapat pengganti, dia nggak pakai lagi karakternya kayaknya sih gitu ya. Chongyun juga sepertinya, oh iya Chongyun masih dipakai sih. Oh iya Chongyun masih dipakai guys. Chongyun masih dipakai nih. Oh bagus nih. 6 talentnya 7-10 iya pernah dipakai ya. Terus Shincho ya, Shincho pasti selamanya akan dipakai ya guys ya. Ini Shincho gila, Shincho bagus banget ya guys ya. Shincho bagus banget, senjata Sakri R5, artefaknya 4 emblem.
Kukira nobles hydro gitu. Hydro oke bagus overall. Shincho C6 oke, Shincho udah bagus. Xiangling mantap banget cuy. Xiangling enak ya guys ya. Favonius R2 tekesnya dikasih Raiden ya. Oh ya, tekesnya dikasih Raiden. Mantap. Enggak apa-apa. Masih enggak apa-apa. 4 emblem. Iya, pasti 4 emblem ini. Ya wis, ini coba aja kalau energi recharge makin mantap yo. Atau ATK gitu. Masih enggak apa-apa. Oh, ini energi recharge Pyro. Crit rate. Oke. Wah, gila. Xianglingnya AP banget, guys. Xianglingnya AP banget. Tapi Bito enggak dibuel, enggak usah di Mbok yo wes ngono, dulu blet dibuat tumbalan ndak usah dinaikin juga. Udah ya. Aloy juga iya, dia cuma di ascension buat ambil ininya, aquen fate-nya, senjatanya juga masih belum dinaikin, enggak ada setnya, talent-nya juga enggak dinaikin. Oh, pernah dipakai ini. Oh, pernah dipakai tapi artefaknya udah enggak ada lagi gitu. Oke. Mona cuma sub DPS, enggak tahu Monanya dipakai atau enggak. Kayaknya Monanya juga jarang dipakai. Bus. Mona udah bagus ya, Mona udah dinaikin juga. Yunjin. Oh, Yunjin dipakai sih kayaknya. Energi recharge-nya tinggi banget, cuy. Mantap, artefaknya Hux 4 set. Oke, defense semua, konstelasi 3, udah talentnya oke, talentnya juga dinaikin, kayaknya Yunjin lebih useful ya. Di Sucro, aduh, Sucrosnya belum di ascend. Ayo Mas, semangat di ascend Sucro. Senjata Sakriar 3, artefaknya Viridisen full, enggak ada crit rate, crit damage kan ini, elemental mastery semua. Oke, siap. Konstelasi 3. Baru kali ini saya lihat AR59, Sucrosnya masih C3, guys. Talent juga oke, talent enggak masalah. Rosaria dia dibuel sub DPS senjata Dragon Spin. Iya, ini why gitu tuh. Aku pernah lihat video di mana Rosaria itu juga Dragon Spin, tapi aku enggak ngerti maksud Mas Genki pakai Dragon Spin tuh di Rosaria, apakah ikutan video itu atau memang enggak ada weapon lain buat si Rosaria. Iya sih, kayaknya emang enggak ada weapon lain buat Rosaria ya. WTS wae lah, dalu WTS lagi wae lah Rosaria yo, dibuat crit rate sharing sedikit-sedikit gitu daripada Dragon Spin. Eva emblem. Emblemnya bagus sih. Harusnya ya energi recharge crit rate siap. Konstelasi 6. Oh, support Yula. Kalau support Yula, kamu jangan pakai Dragon Spin, pakai ini aja nih. Nih, pakai ini aja ya. Ini aja nih buat Rosaria, enggak perlu pakai Dragon Spin. Terus talentnya 11. Oh, ya enggak apa-apa pakai ini wae ini Rosaria. Bagus ini ya. Enggak usah pakai Dragon Spinan. Terus Diona juga enggak pakai sih kayaknya. Diona enggak kepake sih kayaknya. Soalnya oh, Diona kalau mau dipakai aku enggak saranin 70/80 sih. Mentok-mentok 80/80 atau di ascension sekalian ya. Diona butuh HP soalnya. Kalau Dionanya HP-nya rendah, dia shield-nya sama healing-nya itu enggak terlalu deres-deres banget meskipun di sini healing bonus. Oh, di sini HP. Berarti iya, berarti spekulasiku benar. Dia itu pakai Diona, cuman dia kayak ya udah Diona segini wae gitu. Ini naikin wae nih, ini ascension wae sih, enggak apa-apa, enggak usah naikin talentnya, di ascend aja is okay. Itu lebih dari cukup ya untuk Diona. Kujosara. Nah, kalau Kujosara 70/80 masih enggak apa-apa sih. Tapi kalau kamu mau tapi kalau kamu mau naikin base attack Kujosara ya dinaikin levelnya si Sara gitu. Ini senjata Windbloom, aku enggak tahu kalau udah 90/90 dia itu nambah base attack berapa. Semoga Mas Genki dikasih Sara C6 ya. Peto juga. Oh iya, Peto juga enggak full. Ini pokoknya udah 90, enggak full ascend, but is okay. Talentnya juga udah dinaikin, mantap. Konstelasi 3. Oh iya. Aduh. Semoga dapat Peto C6 ya. Kalau saya gacha tuh kenapa di spam Peto ya? Ini orang gacha enggak pernah di spam Peto apa? Aku kalau gacha tuh selalu di spam Peto gitu. Nanti kalau ada banner Peto minta tolong aku gachain gitu ya. Toma enggak dibuel, Toma senjata. Iya, senjata Toma ojo iki lah, iki ae. Nah, ngene we. Artefak Nobles. Oke lah, ini kok melenceng sendiri nih. Ini HP mungkin belum dapat HP sih. Kalau udah dapat HP pasangin HP ayo. Konstelasi 6 udah bagus ya. Wes si Tomanya jadi shielder wae. Senjatanya gini, artefaknya 4 nobles sudah bagus ya. Cuman ini nanti kalau dapat HP kasih HP ya. Talentnya juga udah dinaikin. Oke. Kayaknya Tomanya pernah dikasih artefak atau entah itu senjatanya juga pernah dikasih tapi sekarang udah enggak
pernah dipakai lagi gitu si Tomanya ya. Cici nggak fokus kayaknya. Yang penting dikasih ATK semua. Aduh, ini belum di asden. Coba di asden lagi. Ini Cicinya bisa ATK 2500. Emblem si Menawa. What? 3%-nya gede banget berarti di substat. Nggak juga sih ini. Ini. Oh, ini bukan healing bonus. Oh iya sih, wajar sih, wajar kalau bukan healing bonus. Cici bisa 2200. Oke. Oke lah. C2. Talentnya juga udah 66. Oke, siap sih. Sayu juga. Oh, Sayu di buel. Sayu pakai Favo. Kayaknya Sayu. Oh iya, Sayu enggak sering dipakai, tapi dia udah ada artefak sendiri ya. Mantap sih ini. Ini apa ini? ATK healing. Oh, ATK juga. It's okay. Konstelasi juga udah 5. Mantep. Talentnya dinaikin. Loh. Wah. Kayaknya ini orang waktu itu mau ikutan GA Sayu sih. Barbara enggak kepake tapi dikasih thrilling, ocean healing. Nah, ini baru healing. Konstelasi 6. Talent. Oke, okay. Ini kayaknya juga dia ikutan GA Barbara enggak sih? Ningguang enggak pakai ya. Tadi aku lihat dia pakai Ember, guys. Iya, dia enggak kepake ya. Si Ningguang, iya Ningguang enggak pakai. Katanya konsolasi 6. Talentnya juga, oh talentnya dia iseng-iseng kayaknya ini naikin. Lanjut untuk Yanfei dia senjata Dodoko, cuman enggak dibuild. Dibuild, deng. Artefak Lava Walker 4 set dong. V-nya udah kehabisan artefak ya, atau emang artefak Crimson enggak ada yang wangi gitu. Oke, udah jadi Tank Fei. Oh, si Yanfei juga enggak dinaikin. Mungkin artefaknya tinggal pasang-pasang gitu aja si Yanfei ya. Razor juga udah enggak dipakai senjata. Oke, ini juga enggak kepake ya. Konstelasi 6 talentnya. Oke, enggak dinaikin juga. Lisa enggak kepake, apalagi Lisa ya, Eye of Reflection. C1 talentnya juga masih 1-1. Terus si Xinyan juga enggak kepake senjata tepat. Ini weapon horror ya. Bingung mau dipakai siapa, Xiangling lagi. Xinyan kamu pakai wae lah gitu. Ini juga enggak dikasih. Wow! Air 59 Xinyannya C1, guys. Wait, dulu kamu gacha Chongli enggak dapet Xinyan gitu. What? Xinyan ini C1, coy. Kok kita di spam Xinyan ya dari dulu? Anti debut di tempatnya Mas Genki. Ember juga enggak dinaikin sih pasti. Senjata sharpshooter. Oke, siap. Oke, teman-teman, kali ini aku bakal mulai ngefix akunnya. Apa aja yang butuh diganti atau apa aja yang butuh di farming lagi. Pertama, kita masuk ke pack. Packnya udah gak ada lagi yang butuh. Paling-paling cuman ya kayak gini-gini ini butuh dipertanyakan apakah ini tinggi base attack-nya. Kalau base attack-nya lebih rendah daripada sacrificial, kayaknya aku lebih saran sacrificial karena dia naiknya energi recharge gitu. Lumayan bagus buat si Sarah. Kalau misalkan mau, kalau enggak mau enggak usah, enggak apa-apa. Untuk artefak enggak ada masalah. Terus ini satu, banyak-banyak farming ruin card. Dua, sering-sering healer root. Nih healer mus kurang banget, tapi kalau kamu males, kamu bisa ikutin saranku. Farmingnya lewat sini, investigasi ke normal, terus kamu pilih healer. Nah, ini bisa diikutin. Nah, nanti di sini kamu bunuh-bunuhin. Nah, setelah itu udah, yang lainnya nggak ada lagi. Nobushi seharusnya nggak terlalu penting karena car-car yang butuh Nobushi udah dinaikin semua. Jadi nggak usah. Makanan sering-sering masak yang makanan HP, biar nanti kalau ada sesuatu yang mendesak kamu bisa pakai gitu. Kalau kayak gini kan bingung mau pakai yang mana ya. Terus untuk resource dia nggak perlu ada lagi yang aku komenin atau aku suruh farming. Paling-paling cuman ikan udah, ikan 200 minimal udah selesai. Terus local specialties nggak ada lagi yang perlu aku suruh farming karena dia itu kalau farming sebutunya Terus ininya juga nggak ada ya teman-teman, ini juga nggak ada. Ini Enkanomianya dibuka ya, karena ini lumayan nambah primogem. Ternyata teman-teman, carnya rata-rata udah nggak ada lagi yang perlu difix ya teman-teman semuanya. Senjata, talent, artefak itu udah mantep semua, udah satu set sama mereka. Apa yang butuh difix yo? Oh iya, untuk si Yae, aku nggak setuju kamu pakai artefak energi recharge di sini. Meskipun Yaemu itu rasionya sebagus ini, tapi kalau ATK cuma 1600 tuh agak kurang worth it ya. Jadi kalau ada ATK, aku saran pakai ATK aja, jangan energi recharge ya. Kalau misalkan mau ganti Yae, kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi nanti si Yae main bareng Bennett gitu, masih nggak apa-apa, masih bisa diakal-akalin gitu, biar Yae-nya ATK-nya tinggi ya. Untuk car-car yang nggak ada artefaknya kayak gini, mungkin dia udah nggak pakai, jadi aku nggak perlu nyuruh dia untuk pasang artefak. Si Visiliki loh,
Ini aduh naikin ya kalau bisa ya. Visil tuh bagus banget cuy. Kalau misalkan kamu mau asen aja gitu untuk visil. Ya memang males untuk nge-ascension karakter sampai 90 tuh males banget farming ini. Tapi visil itu worth it. Kamu naikin sampai ascension 80/90 tuh worth it banget karena naiknya ATK persen. Sa ini enggak usah Sincus yang lingga alloy Mona, Yunjin, Sukros, Rosaria. Rosaria udah aku fix tadi, dia pakai Wetesel, artefaknya udah, terus talentnya juga udah, cuman senjatanya aja ya. Terus si Toma, Toma tadi juga aku ganti weaponnya jadi Black Tesel ya, enggak usah pakai ini. Ini enggak bagus buat si Toma. Aku akan saran ini wae untuk si Toma. Enggak ada lagi yang perlu aku komen lagi. Cuman itu aja yang perlu difix. Kecil banget kesalahannya. Udah teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton sampai habis ya. Thank you untuk Mas Genki udah mau difix akunnya. Cuman ini akunnya udah perfect banget. Tinggal farming material aja sudah selesai. Ini orangnya salah satu orang yang kayaknya jarang farming juga karena sibuk real life mungkin ya, teman. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka sama video ini, di-like dan juga di-subscribe. Dan see you on my next video. Bye bye.